Lagi juri-juri kita memilah-milah 5 dari peserta-peserta Cosmo Competition hari ini. Nih, maju sini biar Usagi maju biar kelihatan. Nah, mungkin bagian dokumentasi biar foto-foto dulu selagi juri kita memilih pilihan sulit. Pilihan sulit, pesertanya bagus-bagus, lucu-lucu, keren-keren. Juri kita sudah menentukan pilihannya, sepertinya sulit nih. Dari tadi diskusi nih. Jadi sistem pemilihannya nanti dari 3 juri akan milih 5 di antara peserta Cosmo Competition untuk hari ini. Maju aja, nggak apa-apa. Maju aja, biar kelihatan. Sini aja. Juri kita udah menentukan pilihan-pilihannya nih. Untuk yang pertama, Yukitora Keiji mungkin bisa dipersilahkan untuk memberikan kata-kata mungkin untuk para cosplayer hari ini. Iya. Halo semuanya. Kalau dari saya pribadi ya, semuanya performanya cukup oke ya. Cuman untuk next performance diperbaiki lagi. Dan juga jangan malu-malu, it's okay, jangan malu-malu beneran. Dan kalian punya waktu yang cukup banyak, kita juga punya waktu yang cukup banyak. Jadi untuk next performance diperbaiki lagi dan jangan malu-malu dan jangan lupa make up-nya jangan dilupain juga. Karena tadi ada yang komentar ya, ada yang make up-nya nggak ada nih. Waduh, cowok-cowok make up itu butuh ya, walaupun tenang kok, make up itu tidak akan membuat kalian menjadi okama, tenang. Karena make up itu penting dalam penilaian cosplay. Ada ya yang in karakter sampai sekarang gitu. Buat saya pribadi sih semuanya oke ya. Tadi ada yang keren juga yang jadi Sailor Moon, bajunya berubah dari Princess Serenity, itu keren banget. Abis itu, so far itu aja sih kalau dari saya ya. Gimana nih dari Bapak Riko? Udah dibilang Pak, pakai hembusan angin dulu Pak, pakai jurus Pak. Ya, jadi hu. Ya makanya kan gue. Yang dimana ini pindah ke Riko ya? Asik. Halo. Jadi di sini aku pengen ngomenin dari segi penampilan sih paling. Apa buat pesan yang paling aku pengen
pengen omong banget itu kalian cowok makeup deh, makeupnya lebih ditekenin lagi, nggak apa-apa kok all out, jangan takut juga buat pakai soft lens atau apa, wignya juga sih apa kan ada karakternya yang jabrik tuh mesti tadi bikin keras gitu, ada kan Estre ya udah bagus sih beberapa so far, dan penampilannya juga nggak boleh malu-malu, nggak apa-apa kok di sini nggak ada yang gigit, dan mereka kan pasti senang nih waktunya masih banyak banget tuh, jadi kayak sayang banget untuk itu. Mungkin Rani mau nambahin ada itu? Halo semua peserta cosplay competition gelar Jepang 2005. Terima kasih banyak udah ikutan join. Kalian keren banget. Teman-teman, makasih banget udah ikut join dan ikut nonton juga teman-teman peserta, teman-teman penonton. Saran dari aku sih lebih pede sama lebih keluarin karakternya aja di depan penonton. Jadi kalian lupain semua yang ada di pikiran kalian, cukup jadi karakter yang sedang kalian cosplayin aja gitu. Dan saran aku sih lebih banyak apa ya, mainin panggungnya gitu, jangan cuma di depan aja tapi ke kanan ke kiri, blockingnya dimainin ya, terus jangan buru-buru banget baru naik sampai terus udah balik lagi aja gitu ya, jangan buru-buru, santai aja gitu. Pokoknya kalau misalkan mau perform itu jangan diliatin penonton semuanya gitu, liatin satu titik, fokus, kalian bisa lebih apa ya, lebih slow gitu loh, lebih apa sih, nggak terlalu deg-degan gitu. Semangat, terima kasih. Oke, mana tepuk tangannya buat juri-juri kita? Aduh, terbang semua. Oke, apakah para juri sudah siap dengan peserta pilihannya masing-masing? Siap, fix ya. Oke, mulai dari Yukitara Keiji dulu buat milih. Gak boleh, harus dari sini. Gak boleh, ya saya tahu dia lucu, tapi gak boleh. Harus milih salah satu di antara ini. Iya, ayo. Jering, jing, 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 jing. Ayo yang mana sepertinya Yukitara bingung nih. Yang mana? Aduh, pusing. Waduh. Ayo, yang mana? Oh, di sini. Aman itu ke kosmaran. Ayo. Udah menentukan pilihan? Oke. Satu aja nih, Yukitara. Satu nih. Yakin, satu. Yakin. Oke. Kalau gitu selanjutnya, ayo Oni-chan, Riko. Untuk memilih. Oh, dia dulu. Ya udah. Oh, cowok ngalah. Oke. Oh, kalah sweet. Oke. Ya, Oni-chan kalah gimana sih? Oke, buat Teteh Mayumi Rena buat milih. Buat milih peserta yang mana nih? Ding. Oke. Yeay. Yang ganteng nih yang dipilih. Yakin nih cuma satu nih yang satu lagi. Ayo, mau satu lagi enggak? Mana ada Enkoru? Satu lagi. Oh, Maru. Mana tepuk tangannya? Oke. Dibawa ke sini. Sebelah kanan panggung. Rena. Hah? Oh, trombosit ya. Oh, sorry. Oke. Ya, Ma. Oh iya, butuh, makasih. Trombosit, jahan. Maaf, lupa. Oke, agak minggir ke sini aja, ke sebelah kiri panggung. Oke, nih tinggal Oni-chan, Riko nih, ayo.
atau mau milih aku Oni-chan atau nggak boleh saya MC. Bye Oni-chan, bye. Pilih, ayo Oni-chan pilih. Sejauh ini udah 3 peserta, berarti si Oni-chan bakal milih 2 nih. Wah, tukang mendua nih. Selamat buat Otengu. Terus, ayo. Satu lagi. Ayo, siapa ayo? Satu lagi. Satu lagi, Oni-chan. Kamu harus yakin dengan pilihanmu. Oni-chan. Ayo, bantu dong panggilin si Oni-chan biar yakin. Oni-chan. Ayo, 1, 2, 3. Oni-chan. Pada gak mau anjir. Untuk peserta-peserta yang menang berbaris di depan, geser yang menang-menang di depan-depan sini, di sini aja nggak apa-apa, ya di sini. sini iya di tengah, di depan. Terus peserta lain di sebelah kanan panggung, oke. Ya biar pihak dokumentasi bisa foto-foto dulu. Inilah 5 pemenang Cosmo Competition untuk GJUI 2009. Mana tepuk tangannya? Kurang keras. Ayo sekali lagi. Pahannya suku nih. Ayo sekali lagi. Sudah. Terus foto bareng jurinya dong, yang cosplayer yang lain biar maju. Jurinya di depan semua. Juri di depan 3. Nah, nunduk aja atau nunduk sih. Cukup kali ya semua. Gue juga ikutan deh. Di sini aja. Ini maju sini. Foto lagi semua peserta, foto lagi sama jurinya. Ayo sini. Megumin, ayo maju. Enggak kelihatan. Di sebelah sini aja. Sini. Hati-hati. Sini. Nah. Oke. Oke, udah foto-fotonya untuk pihak dokumentasi. Sudah. Oke, maka terima kasih untuk para peserta Cosmo Competition hari ini. Hah? Oh, hadiahnya di bawah aja. Oke, dengan demikian selesai sudah Cosmo Competition untuk hari ini. Yeay. Tugas saya sudah selesai akhirnya. Udah gak tahan mau apply sunblock lagi. Oke. Eh, Pak. Kita kembalikan ke MC. Cek. Bentar. Eh, apa? Gua mau nanya dulu bentar. Apa? Itu yang cosplay tadi yang menang, coba gua mau wawancara dulu bentar. Oh. Udah. Bentar, pakai HP gue mana ya, Bang? Udah, sama. Ulah, mana nih? Geng-geng Shonen Jam. Iya dong. Kayaknya pada mau. Geng-geng penerbit Shueisha, yuk.
oleh Onichan. Hati-hati, ini bahaya. Nanti kebakar. Apa? Bertiga aja dulu, bertiga depan. Bertiga buat HP, buat dokumentasi pribadi. Kesempatan. Sip. Thank you. Tadi yang juara mana tadi? Lima besarnya coba. Nah, lima besarnya. Wadidaw. Ada plaletet yang ori. Jangan diculik, jangan diculik. Plapelet. Trombosit. Saya anak IPS, Pak. Maaf. Saya anak sastra Jepang soalnya. Mau nanya, namanya siapa? Nama asli. Nama koser aja. Yurinomisa. Yurinomisa sendiri udah bercosplay sebagai plaletet. Platelet. Udah berapa lama jadi platelet? Platelet sih sudah 1 tahun. Wadah, udah dikasih sekali tepuk tangan dong. Untuk platelet. Jangan, kita biar edgy. Trombosit itu bro, itu yang buat mandi trombosit. Itu gayu gak lucu? Gua Detroit Smash nih. Terus yang menang lagi. Yuk, kita interogasi dulu sini. Ini ngomongnya pakai apa ya? Bisa ngomong. Bisa, namanya siapa? Gua Ezi. Easy, gue udah siap bro. Gila, Jok 2016 gila. Itu ah. cosplay jadi? Otengu dari? Dari Onmyoji. Onmyoji, di sini siapa yang main Onmyoji? Coba. Angkat tangan. Cewek-cewek semua, yang cowok dong ah. Itu tuh ada tuh. Ketahuan kan fanbase-nya. Udah cosplay Onmyoji berapa lama? Baru kepikiran sih pas buat gajuli aja. Oh jadi baru kepikiran. Dadakan ya cosplaynya kayak tahu bulat ya. Bikin berapa lama? Iya. Pesen. Oh pesen. Gila keren. Pesen aja komis. Gila tapi tetap keren dong, tepuk tangan tetep dong. Tetap keren lah, tepuk tangan buat Otengu. Siap. Lalu berikutnya sini. Iya. Cosplay jadi apa? Selika. Selika dari? Fire Emblem. Yang main Fire Emblem di sini mana? Oh, mana, ketahuan mana, punya. Mana? Oh, ibu kenapa maju langsung? Jangan kita nyanyi Sherina dia pikir dia paling hebat. Kir, jangan dinyanyiin juga Malih Tongtong. Saiful Jamil. Udah cosplay Fire Emblem berapa lama? Kalau yang ini baru 2 tahun terakhir sih progresnya. Tahun terakhir progresnya. Gila. Keren banget, tepuk tangan dong. Tepuk tangannya mana? Ya, ini tinggal 2 orang terakhir nih. Ini dulu deh yang goblin dulu. Namanya siapa? Nama cosplay ya? Ulrich Indo. Ulrich Indo. Cosplay jadi Goblin Slayer ini udah berapa? Pembuatannya berapa lama? Apa komis atau gimana? Mesen sih ke itu, ya. Ada maker lah ya. Gimana perasaannya bercosplay menjadi armor, Pak? Panas. Hah? Gimana? Selain gimana? Panas ya, kita tahu ini panas. Gimana, Pak? Cosplay jadi armor. Oh, maaf. Cosplay berarmor. Maaf. Ya maaf, saya baru cosplay sebulan 2 bulan, Pak. Jangan bully saya. Terdrama lagi. Kesan-kesannya GJW gimana? Gimana ya? Kita sinyal? Kita juga susah sinyal, apa itu you don't say. Terima kasih banyak, tepuk tangan dong. Oke, berikutnya. Yang ini menang gak Kizuna ini? Oh ini mah jurinya salah gue. Mas, ini bentar mas. Gak jadi deh, yaudah. Ngambek lah gue. Mau pansos gak? Paisus, Pak. Iya, Malih Tongtong. Cosplay jadi apa? Edward Kenway dari? Assassin's Creed Black Flag. Waduh, Assassin's Creed yang mana? Assassin's Creed di mana suaranya? Banyak. Weh, bentar. Mainnya di simulator apa main di PS3?
Oh PC, oh PC ada, PC-nya ada, di Steam ada. Oke, okay. Ini bikinnya berapa lama? Apa gimana perasaannya menang di GJW? Ini sebenarnya cuma test drive kostum ini. Oh, test drive kostum, gila, pansosnya. Oke, okay. Terima kasih banyak buat para cosplayer ini, keren. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangannya sekali lagi. Tepuk tangannya sekali lagi yang rame dong. Bapak bukan MC, sayang MC, Bapak kenapa ikut-ikutan? Kali-kali ikutan bantu, Pak. Pansos kan? Oh iya. Oh iya, jurinya karena waktunya sudah habis dari panitia, jadi terima kasih banyak untuk jurinya. Bertiga aja. Udah lu sering ketemu nanti ya? Ya udah. Bye. Apa begini-begini? Mau dihipnotis? Saya Detroit Smash balik nih. Oke, okay. Terima kasih banyak buat teman-teman cosplayer yang udah meramaikan. Saya juga pergi. Terima kasih banyak. Dan mic sudah gua ambil lagi. Dan Chen Mei! Digendong ya Allah. Tak gendong. Kemana-mana. Tak gendong. Gejawi suaranya mana? Gitu dong, masih semangat ya. Meskipun sinyal tidak ada, meskipun kita terisolir kesannya. Eh kamu jangan promosi ya.